telah dilewati pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir. Kau paksakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Apakah kau melihat langit mentari senja? Waktu berlalu dan sosoknya terlihat begitu indah. Yes, begitulah hari ini berakhir. Malamnya mengulang balik semua telah datang. Kau bergegas di jalan pulang seorang diri. Kenapa tidak hargai dirimu sendiri sedikit lagi? Yuk, mari lihat lebih baik supaya kau dapat hidup jadi diri sendiri. Hubungan antar manusia memang merepotkan, tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu. Dan kadang-kadang keluar ucapan kasar, tak sengaja menginjak kaki seseorang. Atau salah paham, berbagai hal telah terjadi. Tetapi selalu penuh harapan. Apakah kau melihat langit mentari senja, mengajak untuk menerima keadaan saat ini dan terus maju. Dan bila kehilangan sesuatu, pastilah suatu saat nanti hal itu akan tercapai. Langit ntar mulai berubah menjadi gelap, dihias oleh titik garis yang terbentuk dari bintang-bintang. Sampai hari esok tiba nanti, lihatlah mimpi seperti dirimu sendiri. Melihat langit mentari senja, waktu pun berlalu dan sosoknya terlihat begitu indah. Yes, begitulah hari ini berakhir. Malamnya mengulang balik semua telah datang. Kau bergegas di jalan pulang seorang diri. Kenapa tidak hargai dirimu sendiri sedikit lagi? Yuk, mari lihat sedikit lebih baik supaya kau dapat hidup jadi diri sendiri.